تلتشع بعرض السبيع وتضوي دربي عقدي للنذير لا ينكسر يا يما قلبي يا دعوة تلتشع بعرض السبيع وتضوي دربي عقدي للنذير لا ينكسر يا يما قلبي الحسين توجده صبري غدا قدامه يحبي الحسين توجده وصبري غدا قدامه يحبي ردت لو وصلت بابا وقليت بالله طلبتك يأشر ابو علي اقبل لي انا قبلتك يا عريس الذبح وعلى ada jamaah yang sudah pulang dari ibadah haji tetap memperhatikan kesehatannya. Yang paling utama dan penting itu adalah jika dalam 14 hari setelah kepulangan jika ada yang demam, batuk, sesak itu harus segera kontak ke petugas kesehatan terdekat. Nah, contohnya adalah ke puskesmas. Jadi sampaikan bahwa yang bersangkutan baru pulang dari haji. Jadi petugas kesehatannya akan mengetahui ini penyakit-penyakit infeksi apa yang mungkin saja bisa terjadi pada jamaah. Petugas kesehatan bisa mengidentifikasi langsung, berarti akan memisahkan langsung jadi ya jamaah tersebut kalau sudah sampai. Jadi itu yang paling utama. Ini mungkin lebih kepada edukasi di dalam keluarga ya, menyampaikan kepada saudara-saudara, mungkin diberikan istirahat, diberikan waktu untuk istirahat pada jamaahnya. Karena kadang-kadang memang yang membuat drop itu adalah karena kunjungan yang ramai. أخاف أن ينطبق باب العشيق بالغاضرية ولا يصير أن رزق لي يلتحق ضعن المنية. Jadi kadang-kadang kita kurang minum air. Nah, dan terus kita padahal di sana efektifnya itu minum air itu adalah setiap jam itu satu gelas. Nah, jadi kadang-kadang penyebabnya itu adalah itu minum. Mungkin dia minumnya juga es, air dingin gitu kan. Kita harus perhatikan ada beberapa juga yang mungkin karena infeksi ya kan, infeksi oleh bakteri. Tapi yang paling sering adalah karena memang perubahan cuaca yang ekstrim. Yang paling penting itu tadi yang saya sampaikan, jika memang ada kondisi ya, yang kondisi demam, panas, batuk, sesak, dalam 14 hari setelah kepulangan ini harus segera melaporkan ke petugas kesehatan terdekat. Dan menyampaikan bahwa kita baru pulang dari ibadah haji. Sehingga tata laksananya pasti akan berbeda. تسمعين يصيح خسفة أنوارك بهنا موتك يا جاسم موتك لمبارك.